Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sallallahu wa ala alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi. Lan iku setengah saking mengagungkan Kanjeng Nabi. Wa birrihi lan berbuat baik maring Kanjeng Nabi. Tawqiru ashabihi utawi mengagungkan piro-piro sahabatu Kanjeng Nabi wa birruhu lan berbuat baik marang sahabate Kanjeng Nabi wa ma'rifatu haqqihim dan ngerteni hak-hak para sahabat wal iqtida lan manut bihim kelawan para sahabat wa husni tsana'i lan bagusé memuji mengalem apa mengalem ya memuji kalau memuji kok tukar biasa menyanjung lah mono enak bagusé sanjungan alaihi terhadap para sahabat wal istighfar lan jaluk ngapura lahu untuk mereka para sahabat wal imsak lan menahan diri no comment maksudnya amma tentang peristiwa tentang pertikaian sajarah yang terjadi apa mabainahu di antara mereka niku tanda-tanda termasuk salah satu kita niku mengagungkan Kanjeng Nabi. Jadi awake dhewe niku merasa mengagungkan Kanjeng Nabi rumangsa atau ngaku-ngaku mengagungkan Kanjeng Nabi niku diantaranya adalah gelem mengagungkan para sahabat. Niku mengagungkan para sahabat, memperbuat baik terhadap para sahabat, berbuat baik dengan para sahabat, ngerti terhadap hak-haknya para sahabat yang harus dimuliakan, manut terhadap para sahabat, karena sahabat itu terusnya Kanjeng Nabi ashab ikan ujung. Sahabatku adalah bintang-bintang di langit. Biayihi muktadaitum dengan siapapun kalian di antara mereka para sahabat iktadaitum kamu mengikuti maka iktadaitum kamu akan mendapat petunjuk. Lho niki lho. Mangane wajib manut datang para sahabat. Nah, tarawih dengan jamaah niki bagian daripada kita manut jamaah. Manut sahabat. Lho menika. Nek terawih rong puluh Kanjeng Nabi. Tapi zaman Kanjeng Nabi terawih dari jamaah. Perencok-perencok sendiri-sendiri. Blok kono selat diwi, kono selat diwi, kono selat diwi. Dan Kanjeng Nabi memberi contoh terawih itu cuma semalam tok. Tiga malam tok. Habis itu Kanjeng Nabi sudah tidak ada terawih di masjid maksudnya. Cuma mencontohkan terawih tiga kali saja tiga malam toh. Tahun berikutnya Kanjeng Nabi sudah tidak terawih. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi wis sedo. Tahun 11 Hijriah itu Kanjeng Nabi sedo. Sementara syariat tarawih ini di tahun 10 Hijriah. Loh ngaten. Makanya tidak ada terawih itu 8 rakaat saja nih. Ada kok Kanjeng Nabi pernah sholat 11 rakaat di Ramadan. Itu tidak terawih kan? Itu witir. Kanjeng Nabi witir itu lewat riwayat Sayyidah Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wa la fi ghairi ala 11 rakaat. Nabi itu baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Pertanyaannya adakah tarawih di selain bulan Ramadan? Ada enggak? Wih, orang-orang terawih orang bulan mulut ini orang-orang
Terawih konone ya mung ning gone Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi itu mulai tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah. Ramadan tahun 2. Sebab poso Ramadan itu diwajibkan bulan disyariatkan pada akhir Syaban tahun 2 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi Ramadan langsung pertama kali puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Itu perintah poso Ramadan. Kanjeng Nabi perintahno Gusti Allah salat tarawih. Iki ora bareng kewajiban poso. Tahun 10 Hijriah. Berarti mulai tahun 2 3 4 5 6 7 8 9. Lho niki. Niki Kanjeng Nabi enggak pernah salat tarawih. Yang istilah sekali tarawih, qiyamul lail, qiyam Ramadan. Sebelum Kanjeng Nabi mendapatkan perintah saking Gusti Allah, Kanjeng Nabi nggih biasa kaya salat biasa yo tahajudan yo macam-macam termasuk witir. Witir selalu 11 rakaat. Niki. Niki napa jenenge? Tarawih. Tarawih 20 rakaat hanya dicontohkan Kanjeng Nabi pada tahun 10 Hijriah, 3 malam tok. Tiga malam. Berapa? Semua sahabat yang tahu akan sholatnya Kanjeng Nabi, ribuan para sahabat. Niku apa namanya Kanjeng Nabi tarawihnya 20 rakaat. Dari mana? Dari pelaksanaan yang diprakarsai oleh apa namanya termasuk apa namanya Sayyidina Umar dilaksanakan dengan cara jamak. Semua ulama, semua sahabat sepakat nek tarawih itu 20 rakaat. Karena itu Imam Mazhab 4. Ini enggak ada satu berbeda. Tidak ada satu pun para mazhab itu. Tarawih itu 28 rakaat itu enggak ada. Semua para sahabat, ribuan para sahabat sampai diikuti oleh para tabi'in, tabi'in, tarawih itu ya 20 rakaat. Bahkan di Madinah pernah 30 rakaat. Dengan perincian macam-macam. Alhamdulillah. Wes. Jadi termasuk tandane awak dhewe niku mencintai Kanjeng Nabi, awak dhewe niku memuliakan jumateng para sahabat. Dan no comment. Tidak komentar sama sekali berkaitan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Ini. Di samping itu, di antara mengagungkan Kanjeng Nabi adalah mengagungkan para sahabat. Wa mu'adzatum lan memusi maring wong. Ajakan memusi sapa wong mau para sahabat. Kita pun harus tidak care, tidak tertarik, tidak boleh ikut-ikutan kalau orang-orang sing musi para sahabat wa i'radul berpaling an akhbari mu'arikhin saking berita-berita yang dibawa oleh para sejarah niku para sejarah wa jahalatul ruwati lan kebodohane para rawi-rawi para apa pembawa berita sing menyudutkan para sahabat contohne kan rafidoti kaya dene golongan rafido golongan syiah tapi syiah rafido wa dhalalati syiah wa dhalali syiah lan apa namanya kesesatan para apa namanya orang-orang Syiah kesesatan Syiah kausa Syiah itu apa namanya tidak menerima para sahabat kecuali Alifah Nabi wal mubtadi'in lan para orang-orang ahli bid'ah al-fadhi'ah yang apa namanya yang apa elek yang cacat al-fadhi'ah iya Al-Qadihan yang menyacat hal yang menyacat fi ahadin yang dalam salah seorang minum saking para sahabat tidak oleh diikuti selalu sampai lelok-lelok ngomong saya membenci para sahabat dan itu wa iya tamisa lan arab selalu mencari sopa wong lahum untuk para sahabat fi ma yang dalam barang nukilakan dinukil apa ma berita yang dinukil anhum saking mereka para sahabat fi mitri dalika yang dalam semisal hal tersebut apa hal tersebut itu yaitu pertikaian tukaran yang terjadi di antara para sahabat
peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Fima yaitu ejeran barang. Karena yang terjadi apa mampelau di antara mereka para sahabat, apa ma itu minal fitani berupa apa namanya fitnah seperti perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah perang sifil. Dari itu. Dan dari perang sifil ini loh, ini awal daripada perpecahan di antara kaum muslimin. Maka ketika itu sebenarnya Sayyidina Ali itu sudah hampir menang. Tetapi taktik strategi politiknya Muawiyah luar biasa. Sayyidina Ali itu kalau sudah Quran itu menjadi ukuran diangkat ketika itu kan Sayyidina Muawiyah itu mengangkat Quran mushaf itu. Maka ketika itu berarti menurut Sayyidina Ali mereka ngajak damai. Begitu damai selesai. Nah, kalau menurut Sayyidina Ali ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra akhirnya disebut dengan Khawarij, kelompok-kelompok yang keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali. Awalnya dia pecinta Sayyidina Ali karena tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, menerima keinginan Muawiyah untuk apa namanya gencatan senjata. Maka akhirnya kelompok Sayyidina Ali ini keluar yang disebut dengan Khawarij. Kemudian ada kelompok lagi yang tetap setia terhadap Sayyidina Ali, tapi akhirnya ini pecah menjadi dua. Satu Syiah terlalu cinta nenggone Sayyidina Ali, akhirnya menafikan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua adalah golongan yang akhirnya disebut dengan golongan Ahlus Sunnah. Dan ini sejak ini terjadi. Dia tetap Sayyidina Ali dianggap, sahabat-sahabat yang lainnya juga dianggap. Dan akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh temannya sendiri yang dulu juga pernah menjadi anak buahnya sendiri, yang akhirnya keluar itu kaum Khawarij. Mau Khawarij itu yuatnya saya ngapal Quran batu ireng-ireng gosok mergake sujudi, tapi sing mata ini para sahabat ya om mau Khawarij. Sayyidina Ali yang membunuh ya orang-orang Khawarij itu. Ya apa? Gadwe ini nake sholat, tapi kok senangnya mati ini wong? Aku bilang ini lawa ini gak usah komentar. Sesuatu yang terjadi, pertikaian yang terjadi antara para sahabat, kita itu bagaimana menanggapi? Kita mengambil mencari aksana ta'wilan yang bagus-bagus yang bentakwilan. Kita cari bahwa apa yang dilakukan perang antara para sahabat itu, kita cari pentakwilan yang paling aman. Kenapa? Ih karena hum utai mereka para sahabat iku ahlun ahli lidhalika marek aksanit takwilan. Jadi para sahabat itu ketika melakukan sesuatu pasti beristiar dulu. Kan gitu, beristiar dulu. Kalau menurut Imam Ibnu Ruslan wa majaro bainas sihati naskutu wa majaro bainas sihabi naskutu wa majaro bainas sihabi naskutu. Sesuatu pertikaian yang terjadi antara para sahabat, kata beliau Imam Ibnu Ruslan dalam zubatnya, naskutu, kami no comment, kami diam. Kenapa? Kami tidak membela sana, tidak membela sini, tidak membela Muawiyah, tidak membela Sayyidina Ali. Kenapa? Karena menurut beliau apa yang terjadi di antara para sahabat itu sudah diijtihadi terlebih dahulu. Nah, ijtihadi itu kata-kata Nabi, man istada fa'asoba falahu ajrone wa man istada wa akhta'a falahu ajrun pandahono kandarane. Andai orang itu istihad, para sahabat istihad, nek benar istihad, maka dia beliau-beliau mendapatkan dua pahala. Ketika istihadnya salah, maka beliau-beliau adalah tetap mendapat pahala, tapi pahalanya satu. Sebab apa? Sebab para sahabat itu ahlun lidzalikal istihad. Lho nek,
Sebab para sahabat itu ahlun lidzalikal istiqlal, ahli dalam beristihad. Nah, lan awake ora oleh istihad, tiba-tiba mentakwil Quran dengan sendirinya. Oh, ya gak iso. Nah, sekarang itu banyak orang salah sebenarnya. Kita kembali baca Quran. Ini Quran yang mana? Kan gitu. Al-Gen Quran ya siku. Kembali mak yang bagaimana? Apa nek wong NU ngaji fikih itu gak dianggap ngaji Al-Qur'an? Kan gitu. Apa nek wong NU ngaji tasawuf gak dianggap ngaji Al-Qur'an? Nah, ini yang salahnya orang-orang yang di luar NU itu seperti ini. Koyo-koyo nek ngaji fikih ngono iku ora dianggap ngaji Al-Qur'an. Blek geblek. Wal jununu fununu. Gendeng itu macam-macam. Termasuk gendeng macam-macam adalah termasuk wong orang ahli mentakwil menafsiri Al-Qur'an dadak melok-melok menafsiri Al-Qur'an. Ono wong ning YouTube ning kula buka mengkritik habis-habisan terhadap Gus Baha. Gus Baha dianggap mengada-ada. Salat Tauhid kan ono Tauhid. Sebagian ulama itu kan menafsirkan itu kan wallahu a'lam bi murad begitu. Tetapi ada ulama di tafsir-tafsir itu mengatakan Toha ismun min asma'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai itu dikritik, gak ada Toha itu namanya Muhammad. Mulai dari Rikus Bahaya kemana. Nanti ngasih dulu ngada. Boleh ngambil kopi Quran. Oke. Kopi. Terus pokoknya beres. Manut bahasa Masyari beres. Nah, orang-orang kita itu termasuk apabila ngaku-ngaku hormat menaati Nabi, iku kudu mulyakno dhateng para sahabat dan tidak mau komentar menilai terhadap pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Jadi gak oleh awak iku gak pangkate, nek cara Gus Baha iku awak iku pangkate opo kok iso mbanding-bandingno dengan sahabat itu. Kok iso sekarang itu orang sekarang menilai sahabat, kok sahabat ini gak benar ini? Loh sahabat itu paling dekat dengan Kanjeng Nabi kok. Dari Kanjeng Nabi bahwa khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahu tsumma alladzina sa'tuse. Paling elek awake dhewe kurunnya. Terus wong wala elek di tidak boleh awake dhewe komentar terhadap sahabat. Gak pantate. Wong awake dhewe itu menilai ulama-ulama abad sekian aduh wis saiki wis awake menilai ulama-ulama sing papan atas salah pangkatmu sampean kok menilai Said Aqil lah pangkatmu ora pangkate Said Aqil ku masyaallah ngajine apal Quran beliau itu ahli mantek ahli balaghah ahli usul ketua NU yo yo mergo cerdas itu. Kadang-kadang punya statement, yang statement itu kadang-kadang kita gak nutup mergo saking cerdas. Lawa iku melaku ibaratnya melakune apa? Kalem-kalem itu melaku pipi-pipi itu kan kelemat-kelemat kekecot. Nah sementara orang-orang model Yai Said Aqil itu melakune koyok kelapa mur itu kayak uang mur pencurut awal itu gak ngatasi. Maka nih kadang-kadang statement beliau itu yo mengagetkan banyak orang. Tapi tak aneh-aneh kayak beliau mengatakan hei uang jenggot semakin panjang jenggotmu semakin goblok. Sejatinya beliau itu kan mengkritik uang sing jenggot itu ketika itu menganggap Wali Songo kalau gak ono itu sejarah seperti ini. Wajah wong jenggote dhewe goblok-goblok semakin dawa semakin goblok. Iki nek gak paham ya dianggap melecehkan ulama-ulama. Padahal min itlaqil kul wa yuradu bihi ba'du. Ngono lho. Iki balangwa majas mursal ngene iki. Niki oleh podo karo napa nira? Ngombe kendi
Masa pendiri sing duwe? Ya kan banyune. Ngono lho. Banyu, banyune sing duwe iku banyu, banyune. Ngajar sing diurek no ngombe kendi dan lain sebagainya. Niku apa namanya? Tergantung termasuk majas. Nah, ya saat itu seperti itu. Artinya bidikannya umum, tapi yang dikehendaki adalah tertentu. Ahli jalan kilo karambol. Orang itu ahli karambol, ahli apa sih belian. Sing diten sing dibidik sana. Iku marane rono seceduk. Nah, orang-orang seperti Yai Said itu meniru gayanya Gus Dur, ahli karambol. Beliau itu membidik sesuatu, itu gak langsung cep itu bodoh itu. Orang membidik sesuatu itu dengan cara langsung itu termasuk orang bodoh. Jadi Yai Said pas seperti itu sebenarnya yang dibidik adalah orang-orang Wahabi. Kayak siapa itu Ustaz Jamo? Bahasa lama. Nah, bahasa lama dan lama-lama yang lain-lain. Sang keluarga itu basah dan lama itu. Nah, itu mengatakan Wali Songo itu tidak ada. Wali Songo diajar. Oh, goblok, goblok. Semakin panjang jenggotmu, semakin goblok menunjukkan ke goblokmu. Wali Songo mereka komentar, gimana kisah itu? Wali Songo lho, jenggotan. Iya, iya, kena dong. Katanya Wali Songo tidak ada, tapi kan gitu ya saya. Katanya Wali Songo tidak ada, kok sekarang mengatakan Wali Songo? Akhirnya ngakon itu Wali Songo. Itu hebat karena ya saya ini memang gue. Aku roh ya saya biar gue. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi standarnya orang itu mengagungkan kanjeng Nabi, yo mengagungkan para sahabat. Lalu berkaitan dengan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, kita no comment. Wala yufkaru lan ora kena disebut sapa ahadun seorang pun milu dari para sahabat. Ora kena disebut misuin kelawan elek. Wala yu'abalan ora kena dicacat alih ing ngatasé ahad apa amrun perkarane mereka, urusannya sesuatu yang telah dilakukan oleh para sahabat tidak boleh dianggap jelek. Bal tukaru balik disebut apa hasanatuhu kira-kira kebaikan para sahabat, wa fadailuhum dan kira-kira keutamanya para sahabat, wa hamidu syarihim lan terpujine kira-kira perjalanan hidupnya, dalam arti perjalanan hidup yang terpuji, itu namanya min idhofati sifat lil mausuf wa syarihum alhamid. Min idhofati sifat lil mausuf, bagus-bagusnya apa jenenge perjalanan hidup mereka itu yang disebut-sebut bagaimana keberhasilan mereka berdakwah munai wa yasqutu lan apa iku diam no komen sapa wong amas tentang sesuatu yang pertikaian yang terjadi waro adzalika di belakang itu kita no komen. Enggak usah terjadi seperti perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya. Kama qala sebagaimana dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz beliau berkomentar menjawab lam masuk ila ketika beliau ditanya an waqatil jamal tentang perang Jamal wasifin dan perang sifin. Kenapa Mbak Umar bin Abdul Aziz menurut komentar panjenengan, menurut pendapat panjenengan tentang perang Jamal, yaitu perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sampai untane Sayyidah Aisyah disabet karo Sayyidina Ali, dul itu pedhot untol. Kok kena wong iki kaya apa? Jan-jane ya iso ngrekno, tapi yo enggak mungkin beliau seperti itu. Sayyidina Ali dul. Nah itu berawal menurut cerita Mbah Maimun juga. Terjadi perang Jamal itu diantaranya adalah ketika Sayyidina Ali ditanya oleh Kanjeng Nabi,
tentang hadis ifki, berita bohong hoak, yaitu Sayyidah Aisyah disebarkan, digosipkan bahwa beliau berselingkuh dengan seorang laki-laki yang kuatkan. Yes. Itu menurut Mbak Maimun itu seperti itu. Jadi pas ada isu seperti itu, Kanjeng Sayyidah Aisyah dianggap selingkuh dengan seorang yang namanya Sufwan bin Mu'attal As-Sulami. Sufwan bin Mu'attal As-Sulami. Dan ternyata diantara yang ikut menyebar gosip itu masih saudaranya sendiri, yaitu Mistah bin Utatha. Mistah bin Utatha itu masih keluarga dzuriyah, masih dulur lah ahlu baitnya sahabat Abu Bakar. Jadi dia pernah misanan. Dan sahabat Mistah itu ketika hijrah bersama Rasul niku dadi wong marat. Kehidupannya, rumah dan sebagainya itu dicukupi oleh Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar. Nah, ketika terbukti bahwa yang ikut menyebarkan berita gosip itu adalah Mistah bin Utatha, orang yang selama ini diopeni sahabat Abu Bakar, maka itu sahabat Abu Bakar muring-muring sampai sumpah-sumpah, wallahi aku ora bakal nanggep dulur Mistah lan ora bakal nyambung dulur Mistah. Akhirnya turun ayat itu yang menegur siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar. Wala yaktali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal muhajiri wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa terus ya? Wallahu a'lam. Ketika ayat ini turun beliau nangis tobat dumateng Gusti Allah, akhir moro maneh nenggone Mistah bin Utatha njaluk ngapura kalau nggowo anu kena nggowo dhuwit nggowo kono macam-macam lho niku hebate Sayyidina Abu Bakar wis merasa dirugikan, tetapi ketika ditegur oleh Gusti Allah langsung nyambung dulurnya. Nah, maka ketika itu sebelum konangan Kanjeng Nabi niki musyawarah kali sahabat-sahabat ini. Sahabat Abu Bakar, Kanjeng Nabi panjenengan langkung pirsa ketimbang kula. Peristiwa iki dengan langkung pirsa berarti daripada kula. Sayyidina Umar nggih ngoten, ya Umar, ya apa pendapatmu tentang berita gosip ini? Kanjeng Nabi anta alam ini. Kula panjenengan langkung tahu daripada saya. Sayyidina Umar dulu anta alam ini sami. Begitu takone Sayyidina Ali. Ali dalam aku ngerti sama yang cerdas mesti wong aku tidak menjawab sebagaimana jawaban orang-orang sahabat-sahabat tadi. Beliau menjelas sederhana tapi menyinggung perasaannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau jawab begini, Kanjeng Nabi jenengan nikah malih iku lho mboten napa-napa. Sayyidah Aisyah di belakang. Nah, ketika itulah yang melatar belakangi peran Jamal itu menurut salah satu wanita itu. Ketika Kanjeng Nabi musyawarah kali Sayyidina Ali, jawabannya sepele tapi menyinggung perasaan beliau Sayyidah Aisyah. Jari-jari orang mau nikahnya buat ngapain Kanjeng Nabi. Dan akhirnya Allah lah yang mengungkap siapa sebenarnya di balik itu semua. Innalladzina jaru bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, hadits ifki adalah sebagian golongan dari kalian sendiri. Tiba-tiba orang wong Islam termasuk adalah dulure Abu Bakar sendiri yang menika Mistah bin Utatha. Perancaman. Tilka Dima'ul, beliau mengatakan ketika ditanya Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz bagaimana pendapat panjenengan tentang perang Jamal dan perang Siffin? Beliau mengatakan Tilka Dima'ul kaffallahu yadi anha. Tilka itu adalah Dima'ul
darah dalam arti pertikaian. Kafa yang menahan, mencegah sapa Allah Gusti Allah ya di ing tanganku anda saking pertikaian itu. Itu adalah sebuah pertikaian yang Allah telah memberikan pertolongan pada aku. Aku enggak ikut campur dalam perang itu. Wa ana akrahu lan wa fa ana mongko utawi ingsun iku akrahu ora seneng sapa ingsun anku bisa arep yen to nyelupno sapa ingsun lisani ing lisan ingsun fiha ing dalem momentari peristiwa itu. Aku enggak mau lisanku tak celupno dosa berkaitan komentar-komentar dunia. Aku no komen berkaitan peristiwa itu. Umar bin Abdul Aziz aja yang kategori sahabat ditanya enggak mau komentar. Lo saiki ono wong model sekarang enggak mau komentari para sahabat. Orang kelas ya, Cong. Orang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala. Lakoy oleh jamu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kajian Nabi ngatakan idza dzukira ashabi fa amsiku. Fa idza dzukira apabila disebut-sebut apa ashabi wa sama ashabi pira-pira sahabatku. Fa amsiku maka tahanlah kalian enggak usah melok-melok. Nyacat apabila ada sahabatku dicacat orang lain, wahai sahabatku semua, maka kamu diamlah, enggak usah ikut-ikut nyacat sahabat-sahabatku. Ai anitokni tahanlah dirimu anitokni saking melok-melok nyacat fihim terhadap para sahabat. Wa dzikrihim dan menyebut mereka bima dengan sebutan dengan sifat layang bagi yang tidak patut apa sebutan tadi fi haqihim yang dalam hak mereka. Jadi orang usah melak-melak menyebut, menjuluki dengan julukan yang tidak layak, tidak patut bagi para sahabat. Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah itu yang ngeceh kudu apa? Paksa kudu apa? Membentikan dua orang apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar. Ini sampai ngocok. Ini misalnya sampai di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah masyarakatmu, kok terjadi apa namanya tukaran? Sampai kok melihat ning omahmu kawane kuwano mas. Panumas muga kudu tukaran. Delok bapakmu delok ibumu kudu tukaran. Sampai maca iki ning jero, insyaallah menang kabe. Sebab bunga ana sampe maca Quran. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Rasak dimakan ini? Oh kayak api. Mana nih ya? Nah ini ya guys. Muhammadun utai kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah jadi utusannya Allah. Waladina utawi orang-orang yang mahu yang bersama beliau kanjeng Nabi, yani para sahabat. Iku asyidda'u keras alal kufar yang atasnya wong kafir ketika perang. Jadi para sahabat itu keras terhadap orang kafir ketika perang. Ruhama utur pelas asih bainahum di antara mereka. Taro ningali sobas rohmi mereka sampai ningal rukaan ing wong-wong sing ahli rukuk sujadan tur sing ahli sujud. Ya betal guna podo arab-arab sobai kumam para sahabat fadlan ing karunia min Allah Ta'ala wa Tuhan akan itu. Sima hum fi wujuhihim min atri sujud. Sima hum utawi tondone mereka
iku fi wujuhim ing dalam wajah-wajah mereka min athari sujud karena pengaruh sujud. Ora kok batuk ireng lho ora. Sinarnya karena itu para sahabat itu mesem. Ketemu karo sope karo musuh ya mesem kok. Lho niku. Mergo napa? Pengaruh sujude. Ora kok batuk ireng mari ketemu wong Islam merengut ae. Iku dudu pengaruh sujud iku. Pengaruh bokong. Mergo kakek sebab sunnah menurut mereka itu telu. Siji wayu katok cingkrang jenggot dawa iki kris nanti pare sunnah jenggot dawa katok cingkrang wayu dalika utawi apa jenenge gambaran seperti itu gambaran sahabat yang ruhama ubainam dan termasuk ada si mahum fi wujuhim hasujud iku mahaluhum gambaran mereka para sahabat fi Taurah yang ada dalam kitab Taurah yo ngono wa madrum adapun utai perumpamaan sifatnya para sahabat fi Injil dalam kitab Injil iku kazarin seperti tanduran akhroja yang mengeluarkan apa tanduran sa'au ing cabangnya fa azarahu mongko apa jenenge iku mau fa azarahu mongko nguwataken bu apa iku mau apa zarak hu ing sat'ah wa pampani fastawa lan mongko dadi gedhe kuat lah maksudnya fastawa lan mongko dadi cecep ala suke ing atase apa oyote suk manane dadi pasar lho ing atase pasare yo ngono oyot maksude iyo jibu yang mengherankan apa tanduran tadi azzurra ing wong kan ahli tandur para ketah petan liyal hidho bimul kufar liyal hidho supaya gawe murid-murid sapa Allah bim dengan sahabat itu yang gambar seperti tadi al-kufar yang para orang-orang kafir. Jadi para sahabat itu semakin banyak semakin kuat kekuatannya Islam itu luar biasa sehingga menimbulkan orang-orang kafir semakin mahal wa'adha berjanji sapa Allah Gusti Allah al-ladhina iwam ake wa'al-ladhina amanu iwam kan kodoh iman wa amilu sholih adalah beramal sholih minhum diantara mereka para sahabat diberikan janji maghfiratan yang ampunan wa ajlalan ganjaran awziman kan gede ya, para sahabat itu ganjaran yang gede awal itu mesti oleh ganjaran wa qala ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون كسلهم سبحانه كابتن awal-awal minal muhajirin saking para sahabat wa ansor lan sahabat ansor orang-orang yang kategori as-sabiqunal awalun wong sing pertama kali berjuang melok kanjeng Nabi jahat baik dari sahabat muhajir dan ansor waladina tabau waladina dan orang-orang yang ittabau mereka mengikuti hukum mereka sahabat bisa nih kelawan apa namanya kebagusan iku radhiyallahu anhu iku radhiyallahu paling ridho sapa Allah Gusti Allah anhu terhadap mereka waradu dan mereka puas anhu terhadap Allah wa adala menyediakan sapa Allah lalu terhadap mereka para sahabat itu as-sabiqun al-awwalun jannatin ing pira-pira swarga tajri yang mengalir tahta ing sanisor-nisor swarga apal anharu pira-pira bengawan tali kholidina hale padha lanjung-lanjung sapa sahabat dia ing dalem swarga abadan tegese ing dalem selawase dari kaute demikian itu yakni ning dalem swarga sak lawas-lawase iku al-fauzu kebahagiaan al-azimu yang besar wa dalika bagi Pak Zendi mempan itu benar sekali to dari kaute yang itu yakni swarga selawasi rebus selawasi swarga iku al-fauzu kebahagiaan kebejaan al-azim bukan agung. Artinya orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, ikut pertama kali berdakwah terhadap agama Islam bersama kanjeng Nabi, itu oleh Allah termasuk umat kanjeng Nabi sing Gusti Allah ridho. Gusti Allah
Dan mereka juga ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap mereka, apapun bentuknya. Jadi Allah puas, Allah ridho terhadap para sahabat. Karena itu ashabul awal itu di antara mereka ada orang-orang yang sudah diberikan kabar surga, al-basyaruna fil jannah. Nah, dan yang pondok ini termasuk ashabul awal itu sunari. Masuk para pejuang ashabul awal pondok itu Mbah Gowo, Mbah Nur Salim, Mbah Kocin, Mbah Mahfud, Mbah Sapornai. Yaitan ma'ala alwa sahabat jema'in. Ini termasuk ashabul awal, orang-orang yang ikut mempelopori berdirinya madrasah diniyah Nurul Islam, ono masjidik, ono macam-macam. Itu diantara beliau-beliau itu. Makanya sangat butuh hormat. Perlu tangannya cocok. Insya Allah orang-orang yang ikut ashabul awal tadi ini radhiyallahu anhu wa radu anhu. Gusti Allah senang munculnya madrasah diniyah Nurul Islam terus sama santri. Gusti Allah senang. Nah, siapa yang memunculkan itu? Yang memperangkat itu siapa? Ya termasuk tadi Mbak Allah, ono Mbak Nur Salim dan sebagainya, Mbak Koci, Mbak Mahfud. Ini berarti Allah ridho terhadap beliau buka-buka panjang umur. Bisa mengawal awal itu. Radhiyallahu anhu. Sampai bertekno. Setiap pesantren itu yang ikut mempelopori apa namanya? Mempelopori terjadinya sebuah pesantren. Ini pun termasuk orang-orang kategori ashabul awal dan mesti akan menjadi sejarah. Jadi besok sekian tahun yang akan datang, wong badut wis putu-putu kula. Ini ku bakal mengenang sejarah, pasti ada tulisan yang ikut berjuang di sini mewujudkan ini. Terus kabeh paneka ngono. Nah, yes. Muka-muka apa niku? Langgeng. Madrasah Nurul Islam terus pesantren Nurul Islam iki jaya. Wabir yang bangun ini ikhlas kabeh. Termasuk yang mulang-mulang ngaji itu sepenting yo, ikhlas yang mulang ngaji. Mulang ngaji saja bisa ikhlas. Masuk kati gaji yo, yo ikhlas so. Insya Allah. Insya Allah. Qala Dawud sama kanjeng Nabi Muhammad SAW, iqtadu billadaini min ba'di. Atau biladina, billadaini min ba'di. Iktadu podo manoto sirokabe bilalini dengan dua orang membakti setelah insun. Ikutilah dua orang setelahku, kata kanjeng Nabi. Siapa iku? Abu Bakr wa Umar. Iku sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Waqala lan jawab sapa kanjeng Nabi Muhammad SAW, la tasubu ashabi, janganlah kami suwi terhadap sahabat-sahabatku. Kaulah sampai misui sahabatku itu. Falawit tafaqah adukum. Kalau kita fakoh mau kelamun sepakat, mufakat. Kita fakoh, ang fakoh, kita fakoh. Ang fakoh ya. Falau ang fakoh. Mau kelamun menginfakkan sebuah hadir salah satu dari kian kalian. Menginfakkan mitra ukudil. Eng sama, mitra itu sama persis. Eng sepadari gunung Uhud. Apa yang dapat masih? Sampean sedekah emas 24 karat gede ini karat 24 karat gede ini sak gunung Uhud kok sedekahnya Ustaz Zen. Maka mabal kok tidaklah sampai sedekah jarane sedekahmu sak gede ini kok sedekah emas sak gede gunung Uhud mau tidak sampai muda ahadihim eng sak mute salah satu dari mereka sedekah sak mutik dari mereka para sahabat wala nasifahulan ora separone sampean sedekah emas sak gedene gunung Uhud. Sedekah wis ikhlas wis niki dibanding karo sedekah para sahabat mau sak mut beras sak mut 6 on 7 on.
karo emas gedene sak gunung Uhud gak banding blas. Lho ngono kok ngilok-ngilokno para sahabat. Ora gak pantes blas. Makane gak oleh ngilok-ngilokno para sahabat. Terus gak nucuk. Kebaikanmu dibanding karo para sahabat gak nucuk blas. Apa gak nucuk itu? Gak imbang blas. Gak seimbang. Karena itu enggak usah komentar dengan para terhadap para sahabat. Waqala dalu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nas ajma'in masyaallah man utawi sapa wonge iku sabba misuwi sapa man ashabi para sahabat putra kanjeng Nabi barang siapa sing misuwi sahabatku fa alaihi monggo iku ing atase wong sing misuwi sahabatku laknatullah utawi laknate Gusti Allah wal malaikat lan laknate para malaikat wan nasi lan laknate umat manusia ajma'in halis kabian telah dia menjadi wong kok misui kan para sahabat dia akan menjadi orang yang telah terlaknat kabeh melaknat kabeh layak balura bahkan nompok orang bakal nerima sapa Allah Gusti Allah minhu darinya sopan ini baca wajib wala adlan dan tidak pula menerima ibadah sunnah. Berarti ibadah wajibmu, ibadah sunnahmu gak ada gunanya gak ditolong Gusti Allah sebab sampe melok-melok miswi para sahabat. Tapi khawatir hadir di jambi tapi hadir di jambi lagi ku yang dalam hadir jambi radhiyallahu anhu iku ay annallaha utawi satemane Allah iku ikhtaro memilih sapa ashabi ing sahabat-sahabatku ala jamil alam mengalahkan iki tetap jawe kanjeng Nabi nih tapi dari hadis Jabir hadis dari riwayat Imam Jabir lajeng kanjeng Nabi dawuh iki innallaha sesungguhnya Allah iku ikhtaro memilih sapa ashabi ing para sahabatku dipilih ala jami'il alamin mengarahkan semua alam makhluk yang dalam alam siwan nabi selain para nabi wal mursalin selain para utusan haji nabi kan kanan nabi SAW khairul anbiya nabi itu adalah sebaik-baiknya para nabi haji nabi wa ummatuhu sedangkan umatnya kanjeng Nabi khairul umam aywa kana ummatuhu khairul umam umatnya kanjeng Nabi sebaik-baiknya umat. Jadi kanjeng Nabi ini para sahabat pertama sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu derajatnya paling tinggi setelah para nabi selain kanjeng Nabi Muhammad. Itu para nabi-nabi pertama kanjeng Nabi Nabi-Nabi kabeh satu tahun terakhir paling langsung sahabat Abu Bakar Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat Al-Asroh, Al-Basharun, Al-Bijandar 10 sahabat kanjeng Nabi yang diperlakukan dengan apa namanya surga lalu sahabat Uhud dan sebagainya ini derajat para sahabat berarti para sahabat kanjeng Nabi itu pangkatnya sebaik-baik manusia selain selain para Nah, sampean kok iso wani komentar ning sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman Ali, padahal oleh kanjeng Nabi dianggap beliau adalah khairul alamin, sebaik-baik alam orang sealam raya ini siwan Nabi wal mursalin. Oh, kak oleh nyala-nyala para sahabat. Waktu lalu memilih sapa Allah li untukku minhum di antara para sahabat memilih arba'atan ing 4 orang di antara sahabat-sahabatku dipilih oleh Allah lagi disortir maksudnya ada 4 yang paling baik di antara mereka siapa? Pertama Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali fajar adalah menjadikan sapa Allah yang mereka 4 ini 4 orang ini khairu ashabi yang sebaik-baik sahabatku wa fi ashabi lan iku yang dalam para sahabatku kelihim semuanya khairun utai kebaikan pokok sahabatku adalah banyak kebaikannya wa qala lan jauh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba umar faqad ahabbani lo kata kanjeng Nabi
Man utawi sapa wong iku wahabba seneng sapa wong Umar ing sahabat Umar faqad ahabba maka sesungguhnya dia telah mencintai ni padaku wa man utawi sapa wong iku bodho membenci sapa man Umar ing Sayyidina Umar faqad abghadha ni maka sesungguhnya dia telah membawa telah marah apa yang mau kepadaku membuat mulai-mulai kajar Nabi. Waqala jawu sapa ayub nasuhtayani. Jawu ngeten. Man ahabba Abu Bakr faqad aqamat dinihi. Biasanya man as-salatu iman fiddin faman aqama faqad aqamat din faman taraka faqad gadamat din. Niki boten dalam jawu ini ngeten. Man utai sapa wonge jawu apa Mbah Ayub ini. Jawi ngeten man utai sapa wonge iku Abu seneng sapa man. Abu Bakar ing Sayyidina Abu Bakar. Faqad aqoma maka sunya dia telah menegakkan ad-dina ing agama. Lumono. Dianggap telah menegakkan agama, menguatkan agama. Wa man ahabba Umar. Barang siapa yang cinta pada Sayyidina Umar, faqad awdaha as-sabil. Maka sunya dia telah jelas no asabila ing barang menuju surga. Lumono. Jelas ya sekarang. Waman utai sapa wonge iku ahabba seneng sapa man Utsman ing Sayyidina Utsman. Faqad istaghna maka betul-betul apa sumuge sapa wong binurillah kelawan cahaya ne Allah. Maka dia pasti mendapatkan cahaya sane Gusti Allah. Waman ahabba waman utai sapa wonge sapa wonge waman utai sapa wonge iku ahabba seneng sapa man alian ning Pak Ali. Sayyidina Ali loh. Faqad akhadha, bukan teman-teman dia telah mengambil bil urwatil wuthqa dengan tali al wuthqa yang kuat. Wuthq kuat wis. Gunalani apa pakok. Wa man utai sapa ne wong iki wasana, iku wasana membuat baik bagusi sapa wong atara ing pujian sanjungan ala sahabat Muhammadin. Ingatasi para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu menyanjung-nyanjung, memuji-muji dengan kebaikan terhadap para sahabat faktor bariat, maka sungguhnya dia telah bebas minan nifak dari sifat kemunafikan. Waman waman intakoso, waman kutai sabar wong iku intakoso mengurangi, menyacat dalam hati ahad dan ing seseorang minhum diantara mereka para sahabat. Bahwa mengkotai wong sing menyacat para sahabat iku mubtadi'un wong sing ahli bid'ah. Sebab Kanjeng Nabi ora tau nyacat sampai Nu'aiman, sahabat Nu'aiman sing ahli nopo ngombe ngene Kanjeng Nabi gak tau nyacat. Lha kok dadi ana wong menyacat sahabat mukhalif, dia dianggap orang yang ahli bid'ah, mengada-ngada dia mukhalifun tur malu ya manulayani menyebrang apa bener apa nulayani kok berseberangan apa bertentangan lisunati maring sunnah Kanjeng Nabi wasalafi lan maring ulama salaf ulama zaman dulu al-solihi yang soleh-soleh wa khofu dan khawatir sapa ingsun ingsun Kanjeng Nabi Allah yusada arep ento ora diunggah no lahu baginya apa sing ora diunggah no amal-amalnya ora diunggah ila sama imare maning artinya tidak diterima. Saya khawatir terhadap orang-orang yang membenci para sahabat. Saya khawatir mereka nanti apa namanya tidak diterima amalnya. Amalnya gak mungkin langit. Artinya khawatir amalnya gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yuhibba sehingga dia mencintai hukum para sahabat. Jami'an halis sekabiani. Wakalan ono pokok buatinya ono sahabat itu kol buatinya wong mau. Iku saliman selamat hati tetap selamat. Tidak mau bersujud terhadap para sahabat. Jadi pecah. Ini akhlak Mbah Hasyim. Akhlak Mbah Hasyim itu luar biasa. Menghormati betul keluarga Kanjeng Nabi. Akhlak Mbah Hasyim yang di
namanya ditunjukkan dalam kitab ini, ya semuanya itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Kanjeng Nabi lewat hadis-hadis. Terakhir, walamma qadimah lanalikani wasrahu sopan Nabi Kanjeng Nabi min hajjatil wada', dari haji wada', rawu al-Madinah ing kota Madinah, soida maka munggah sopan Kanjeng Nabi al-mimbar ing mimbar, fahamidah berpidato, fahamidah Allah, lalu dia memuji Allah, beliau memuji Allah, alhamdulillah wasna alaihi, lalu memuji Allah, summa qala, kemudian jauh sopan Kanjeng Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, ini sungguhnya aku ibu radin, orang yang ridho an Abi Bakri, fa'rifu, maka kenalilah oleh kalian dalika hal itu, ngerti yuk ini Abi Kurido terhadap sahabat Abu Bakar, ayuhan nas, wahai manusia, ini radin an Umar, aku ridho terhadap Umar, wa'an Aliin, lan sange Ali, wa'an Uthman, lan sange Uthman, wa Tolha, talas sange Tolha, wa Zubair, lan sange Zubair, wa Sa'din, lan Sa'ad, wa Sa'id, lan Sa'id, wa Abdurrahman, lan Abdurrahman, Ibn Auf, wa Abi Ubaidah, lan Abu Ubaidah. Fa'arifu, mengkongkodo mengenali silokabe, dhalika ingal itu, apa itu, semuanya, ya itu yakni, aku itu ridho, dhalika ingal itu, ini ridhonya Kanjeng Nabi terhadap para sahabat tadi, lalu terhadap mereka. Sahabat-sahabat tadi itu adalah termasuk 10 sahabat yang oleh Allah, yang oleh apa, diberikan kabar gembira tentang surga, masuk surga. Jadi ashab, para ashab, sahabat tadi, al-basyaru nabi jannah, yang oleh Allah sudah diberikan kabar gembira masuk surga. Ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah, asmanya Allah, iku kan dua faro, sesungguhnya telah mengampuni sepuluh ahli badrin, pada sahabat ahli perang Badar, wal Hudaybiyah, lan para sahabat ahli perjanjian Hudaybiyah, ihfadzuni fi ashabi, karena itulah ihfadzu podo jogo ngreksa sira kabeh ingsun fi ashabi ing dalam sahabat-sahabatku, ing dalam mencintai sahabatku, wa ashari lan ing dalam mencintai marotuanku, wa ikhtani atau wakta nilan piro-piro ipar saya, lai tolibu lalu toliban aku, jangan sekali-sekali menuntutku pada kalian, siapa hadir seorang pun dari kalian bimadlamatin melawan suatu penganiayaan, ojo sampai nih yo salah satu dari mereka, merotuaku ipar-iparku, sahabat-sahabatku menuntut kamu dengan kedoliman yang kamu lakukan, pasti kamu akan saya tuntut pula. Indah mengkosa kemen madlamah, iku madlamah itu sebuah kedoliman penganiayaan lah tuhaku, kan orang bisa ditebus apa-apa iku mau penganiayaan terhadap keluarga, sahabat, morotuwo, ipare Kanjeng Nabi yang mal kiamati besok di dino kiamat, yang mal kiamati yang dalam dino kiamat hudan yang dalam besok-besok yang dalam dino kiamat. Ya, karena itu jadi sambisan melok-melok kelompok-kelompok waris, kelompok syiah sing mencaci memaki para sahabat, mencaci memaki keluarga besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa al-muslimin اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد سيدنا المسلمين عافنا والمسلم وعنا والمسلم وقنا ومن نزلنا من نبيين وإذا بسينا لك المطب رحمتك يا رحمن. اللهم اجعلنا يا مولادنا وتلافنا يا إخوانا يا رب من أهل العلم وخير جعلنا وإياهم من أهل الجود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي القدوي يا معبد البشرية ودور السلام به وعلى المسلمين. اللهم صل على النبي القدوي يا معبد البشرية ودور السلام به وعلى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي القدوي يا معبد البشرية ودور السلام به وعلى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد كل الأدواء. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل الأدواء. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل الأدواء. خمسة ونودي يا رحمن الرباني العظيمة المستقى والمرتضى وابنهما وابنهما. خمسة
Al-Mustafa wal-Murtadha wa bin al-Humala wal-Fatima. Al-Mustafa wal-Murtadha.